Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Di Pasar Semawung pagi ini kita juga bertemu dengan Pak Paeran. Pak Paeran. Nah, Pak Paeran penjual sosis. Nah, ini aslinya katanya dari Jambon, dekat tempatnya Mbah Kebo, rumah makan atau warung makan yang terkenal dengan masakan ayamnya yang besar-besar, kemudian empuk, kemudian pedasnya. Dan Mbah Kebonya sendiri memang sudah viral. Ini tetangganya, mudah-mudahan tetangganya juga sudah viral. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Mas Paeran ini menjual, didampingi istrinya ini menjual sosis bakar dengan harga yang menurut saya juga masih sangat rendah karena hanya sekitar 2.000 per sosis, sehingga kita membeli 3. Mudah-mudahan nanti anak saya bisa sempat untuk makan sosis di pagi hari ini. Oh ya, putranya 2, 1 STM kelas 1, kemudian SD-nya kelas 3. Oh ya udah, terus sudah anu. Berarti ya sudah putra-putri? Ya, cowok-cewek. Oh, cowok-cewek. Ya. Ya, terima kasih Mas infonya. Dan ini yang perlu diketahui tadi ya, kalau pas paing itu sama wage di Pasar Semawung mulai pukul 4:30 sampai dengan pukul 9. Nah, kalau pas di pasar apa modal tadi, Pon Kliwon juga sama, jam 5 sampai 9 atau sana sampai agak siang. Ya, jam 9. Jam 9. Kemudian yang satunya lagi pas lagi di Pasar Prambilan, jamnya juga mulai dari jam pagi, 5 ya, jam 5:30 atau jam 5 sampai dengan jam 9. Ya. Nah, ini untuk informasi yang ingin rasa sosisnya. Kalau enak kan nanti pasti kembali lagi ke sini. Makasih ya Mas Paeran, Mas Bang Pae. Biar keren. Dan ibu sekalian, demikian tadi kita sudah apa ya, tanya-tanya, komunikasi, konfirmasi, juga minta kejelasan dengan apa Bang Pae, penjual sosis bakar yang ada di Pasar Semawung yang jualannya setiap apa wage dan paing di sini, kemudian di pasaran apa pasar modal itu Pon Kliwon, dan kemudian di Legi itu di pasar apa Kambilan yang ada di Wijing. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.